Dari buron, polisi akhirnya berhasil menangkap pembunuh wanita yang ditemukan meninggal. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19. Lebih dari 300 orang tewas. Hari ini kasus kematian akibat naik bersama 8 orang.
mai-mai puramo kita mo ende ende mo mo ende ka posisani ala kita posisani sayang sayang si patoka matego tego goroka sayang 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 si Ani pan.